بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أو كما قال سلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: لا دين لمن لا أمانة له، أو كما قال سلف رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Yang berusaha Puan Imam, sahabat saya Syekh Izri, bapak-bapak kita, khususnya Tuan Puan Muslimin Muslimat, dan sekian Rabi Umullah Adil Jemaah Surau Darussalam, kisah benar yang pun kalian berada di teruskan Rabi Umullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Rabu ini 20 waktu bulan akhir 14.44 ini bersamaan 15 betul 15 ke 16 tak ingat saya bulan tak ingat 15 eh saya tak ingat tak ingat 15 November 2020 ini kita panjatkan sepuji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam majlis ilmu ini yang Nabi sifatkan sebagai
روضة من رياض الجنة. Ya, tama-tama syukur ni banyak. Dan salah satu daripadanya ialah majlis ilmu. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW, di mana dalam majlis ilmu ini turunnya rahmat yang dari Allah SWT dibawa oleh para malaikat diturunkan kepada kita semua, dan yang dikurniakan kepada kita sakinah, iaitu ketenangan, sehingga mungkin ada di kalangan kita yang terlena di unit intan ketika berada dalam majlis ilmu itu biasa, mereka ini terlalu tenang, terlalu sakinah majlis ilmu itu sampai terlelap. Tambah-tambah lagi pula kalau kedudukan kita itu kedudukan yang sangat selesa, yang memang memudahkan kita cepat menerima sakinah itu. Sebab itu pihak surau menyediakan kursi-kursi kuliah. Bila duduk tak kursi itu tenang sangat pun tidak, serabut pun tidak. Kalau bersandar di dinding, bersandar di diam, memang cepatlah tenang itu sampai. Terlalu tenang, mujurlah ada rakaman live Facebook dan rakaman YouTube. Kalau terlepas, besok boleh tengok balik. Malam ni kalau boleh tengok balik. Dan apapun keadaannya, kita dikurniakan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Taala atas kesungguhan kita mengamalkan rumah Allah Subhanahu wa Taala dalam majlis ilmu ini, majlis zikir ini. Dalam majlis ilmu ini dan dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kena pula akhir zaman ni, kita lihat umat Islam berada dalam keadaan yang sangat lemah, sangat lemah. Dan inilah yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita akan kupas di dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajali An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Beliau telah meninggalkan kepada kita kitab ini, dan baru-baru ini kita dimaklumkan dengan pemergian Tuan Guru Pak Sumit Kuala Nerang Kedah, seorang tokoh ulama. Walaupun pada akhir-akhir hayat ini beliau banyak berehat di rumah, tapi sesekali berbicara, bicara yang keluar dari lisan beliau adalah kalam bahagi, kata-kata mutiara, kata-kata kemasan. Dan ada yang ini divideokan, jadi tuan-tuan carilah dalam Facebook, dalam YouTube, kata-kata mutiara almarhum Pak Sumit ini dijadikan sebagai panduan untuk diri kita, kehidupan kita pada akhir zaman itu. Jadi itu cerita almarhum Pak Sumit, Tuan Guru Pak Sumit, yang mengarang kitab kita ni, almarhum Tuan Guru Ustaz Abu Ali Al-Bajali An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Beliau menyusun dua kitab yang masyhur untuk kita gali ilmu-ilmu yang ada. Salah satunya ialah kitab yang kita mengaji sekarang, iaitu 40 hadis peristiwa akhir zaman. Maka kita sampai kepada hadis yang ketiga dalam kitab ini, yang tajuknya diberi oleh almarhum Tuan Guru. Tajuknya, seluruh dunia datang mengerumuni kini Islam. Dan itulah senarionya sekarang, sama ada secara mikro ataupun secara makro. Mikro ni maksudnya secara lokal, secara domestik, tempatan. Bila sebut makro, ia secara global, secara keseluruhan dunia kita ini. Itulah senarionya.
yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Maka kita baca untuk malam ni, kita baca matan hadis ini satu persatu. Al-Thawban radhiyallahu qala, daripada Thawban, Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, siapa Thawban ni? Thawban ni adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang dari pembantu Nabi SAW, antaranya Anas bin Malik dan juga Thawban. Dia ada beberapa orang pada nama telefon dan dia beberapa pegawai di tangan dia, pejabat PMO tu dia pergi tangan, pegawai agama pun ada dilibat, pegawai agama di JPM, Jabatan Badan Menteri tu ada pegawai agama tu kan. Eh Ustaz, Menteri Agama dia buat pun nak pegawai agama pejabat Badan Menteri ada. Di pejabat di JPM tu ada pegawai agama, ada pegawai khas, pegawai media, itu, ini, pegawai cocok takkanlah Badan Menteri itu buat semuanya. Dialah baju hari, dialah ini, dialah itu, semua ke dia? Mestilah ada kaki tangan-kaki tangan dia. Begitu jugalah Nabi SAW, begitu juga ada pegawainya, ada kaki tangannya. Jadi yang dikenali dua, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Sayyidina Thawban radhiyallahu anhu. Di dalam kitab disebut khadam. Kita disebut khadam ni tuan-tuan, teringat kita filem Tiga Abdul. Filem Tiga Abdul. Tuan-tuan pernah tengok kan? Biasa tengok ada ni. Dulu Wahab, dulu Wahim, Abdul Wahub. Jadi ketiga-tiga adik-beradik ini adalah anak kepada Ismin ulama dia. Di umat Ismin ulama dia ada seorang khadam. Ada seorang khadam. Itu kerja khadam, tengoklah kan. Gambaran kita agak-agaknya khadam Nabi macam ni kot. Suara khadam ni, suara je kena gedik dengan Abdul Wahab naik tangga rumah. Diamlah, kau cuma khadam saja. Di pandangan tak boleh. Tapi khadam Nabi SAW, Sayyidina Thawban, Sayyidina Anas, mereka rapat dengan Nabi sampai apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, tindakan Nabi, semua masuk dalam buku mereka. Semua mereka rekodkan, semua mereka rakamkan. Tak ada yang terlepas, tak ada yang tertinggal, tidak ada yang tertinggal. Jadi kata Thawban, qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa sallam, yushkul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Jadi kata Thawban, kata Nabi SAW yang dirakamkan oleh Thawban. Jadi orang Arab ni, dia bukan macam orang Melayu juga. Orang Arab ni dia ingat sepatah-sepatah. Kita orang Melayu ni kerana macam-macam makan kita, kari kepala ikan, favorite tu, kari kepala ikan. Bukan kari dia favorite, kepala ikan tu yang favorite. Kita suka makan kari itu, banyak kari, macam-macam kari, daging, kari ayam kan. Kari kepalikan, kepalikan itu habis cerita. Jadi macam mana kita tak ada sifat lupa? Lupa kan. Walaupun Nabi kata innamal insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Sebenarnya manusia ini tak lari daripada sifat tersalah dan lupa. Betul? Itu Nabi sebut. Tapi kita orang Melayu ni pelupa. Bukan sifat lupa, pelupa.
Pagi ini dengar, tengah hari, petang lupa lah. Lupa. Lepas tu kalau ambil isteri pesan, sekarang mudah suruh isteri hantar mesej WhatsApp. Bang, abang pergi pekan sekarang, singgah pasar beli ini, beli ini, beli ini. Jawab apa? Tolong tulis dalam mesej, nanti saya boleh buka, saya boleh tengok balik apa yang awak suruh. Kalau cakap je, memang lupa lah. Walaupun pasar tu dekat dengan rumah kita, berapa kilometer je. Kan? Sampai pasar, jumpa orang ni, jumpa Pak Abu, jumpa Pak Ali, jumpa Pak Samad. Pak Samad juga. Kan? Lepas tu bila nak membeli, dia lupa lah. Apa yang orang masuk dari tadi lah. Jumpa Pak Ali cerita ni, jumpa Pak Abu cerita ni, jumpa Pak Samad cerita ni. Kenapa masing-masing tu kan kebit? Pak Ali, Dewu. Kan? Dewu tua. Pak Ahmad, biru-biru dengan cerah hijau. Pak Samad, merah. Itu saya tuan. Lain cerita masing-masing. Betul tak? Kita pun dengar. Pusing keliling nak pergi dekat kedai gerai nak beli barang di pasar, dah lupa dah. Lepas tu, pesan ke rumah kita, tolong tulis dalam mesej ataupun voice message. Boleh buka balik tengok. Pasal kita orang Melayu ni perlu terlupa. Tapi orang Arab tidak. Orang Arab ni ingatan dia kuat. Sepatah. Apa yang Nabi sebut tu masuk ke kepala dia macam tape recorder. Tak hilang sikit pun bila dia turunkan ke anak murid dia. Sepatah-sepatah tu lah turun ke anak murid dia. Anak murid pula nanti sagi mengajar ke anak murid dia pula, turun pun sepatah-sepatah macam tip daripada gitu. Jadi jangan susah hati. Hadis Nabi ini adalah benar-benar perkataan Nabi SAW, walaupun pada zaman baginda tidak pernah dicatatkan. Walaupun ada juga bukan tak ada, tapi tidak terkumpul dengan teratur. Tapi kebanyakan sahabat menghafal dan mengingat. Sebab orientalis merosakkan pemikiran Islam dengan membuat teori bahawa hadis Nabi ini bukan datang dari Nabi, adalah rekaan orang-orang yang hidup 300 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Ada yang terpengaruh dengan kalangan orang kita, orang Islam. Ada yang terpengaruh dengan pemikiran itu. Dia kata, Quran memang datang dari Tuhan, dari Allah. Tapi hadis Nabi ini tidak. Ini reka manusia reka. Pasal lepuk sebab tak mengaji ilmu mustalah hadis. Ilmu hadis itu tak mengaji. Bila tak mengaji, maka terpengaruh lah. Itu gunanya majlis ilmu. 20 tahun lebih dahulu saya pernah mengajar satu kitab namanya Taisir Ilmil Hadis. Saya tak ingat mana buku itu sekarang, buku bahasa Arab, ilmu hadis. Apa dia kata hadis mutawatir, apa dia kata hadis masyhur, hadis ghari, hadis ahad, hadis sahih, hadis hasan, hadis daif. Baik. Jadi Nabi SAW bersabda, yushikul umamu, hampir-hampirlah umat. Tiba suatu masa, yushikul umamu ni, tiba suatu masa, antada'a alaikum. Yushik ni sampaikan tiba, sangkan-sangkan Nabi aku rasa-rasa dah. Al-umamu ni manusia, umam. Itu bahasa Arab. Al-ummah, satu umat. Al-ummah, umat. Yushik ni sangkaan dirasat Nabi lah. Mungkin satu masa esok manusia-manusia ni antada'a alaikum, akan mengerumuni kamu, mengelilingi kamu,
mengepung kamu. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti mana manusia-manusia mengerumuni hidangan makanan mereka. Ha, macam kita tengok orang tak pedih, eh? Dia yang makan betalam ni orang tak pedih banyak, oh, kita tak makan betalam ni, walaupun makan betalam ni adalah salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya rasa dengan tuan-tuan ramai agak yang pernah makan betalam ni, and terutamanya apabila jemaah tabligh datang ziarah ke surau kita ni, memang kumpul makan tadi. Kalau dia tak bawa, dia punya talam, dia minta kat kita, ada talam tak? Saya ingat lu masa kat Masjid Lambun ada talam tak? Ada. Ambil lah dalam 5-6 talam dia nak buat, eh, untuk tinggal makan. Makan 4 orang, satu talam 4 orang, makanan tu tengah-tengah, eh, nasi, lauk, semua campur lah. Dia pun pelawa kita, eh, memang jemput sekali. Saya meraihkan, dia ikut, tak ada masalah, eh, kita kena serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda baik tidak akan jadi mudarat. Benda baik, benda yang Nabi SAW amalkan tidak akan jadi mudarat. Itu kaedah. Tapi orang yang nak mengamal pun kena dah sihat walafiat, janganlah berpenyakit. Kalau seorang berpenyakit, dia berpotensi menjangkitkan penyakit dia kepada orang lain dengan cara yang sangat mudah, iaitu berkumpul sekali. Duduk sekali, yang seorang ni demam, tiga ni sehat, makan sekali setalam, besok pagi tiga-tiga tu jalan, tiga-tiga pun demam tak. Jadi kita nak beramal dengan sunnah ni pun kena tahu-tahu lah. Tak boleh main beramal tu, kan? Jadi itu yang Nabi gambarkan. Seorang Arab dia makan bertalam. Tuan-tuan tengok dalam reel Facebook dia, Syazri dia rajin Facebook, tengok kat reel golongan Facebook tu, orang Arab makan si Arab macam mana. Talam besar kemain dia punya si Arab dia. Dan kita makan si Arab macam tu 8 orang depan, kadang-kadang 10 orang satu talam, dia 4 orang pun jadi kuat makan. Tapi kedekat pun kuat juga. Nabi SAW menyembelih kambing seekor bersendirian, tak perlu bantu orang. Nabi boleh buat. Maksudnya Nabi ni kedekat dia, banding dengan kita orang Melayu, Nabi punya kedekat hebat. Walaupun Nabi sendiri bukanlah orang Arab yang paling gagah, tapi Nabi boleh sembelih kambing seorang dia. Kita boleh? Tak tahulah, kalau ada yang boleh, boleh kita share gambar. Kita share gambar orang Melayu sembelih kambing seorang je. Dia pegang kambing tu, dia pun sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang dia ni hebat, orang Melayu ni Padang generasi baru. Padang pun tak pernah sembelih kambing seekor dia, kan? Ada, ada cacitan dalam sejarah. Padang adalah, Padang itu kekuatannya mampu menyembelih kambing seekor sendiri saja. Ada? Tak ada, kan? Maknanya kalau Padang tu lawan orang Arab, lawan kusti, orang Arab tu menang. Padang tak menang lah, kan? Baik. Jadi Nabi gambarkan keadaan umat Islam akhir zaman ini dikelilingi oleh manusia-manusia lain seperti mana orang manusia-manusia mengelilingi hidangan makanan di hadapan mereka. Macam mana keadaan itu? Maksudnya kita ni jadi makanan lah untuk digatah-gatah oleh manusia lain. Itulah gambaran dia. Nabi gambarkan nak bagi faham, kan? Macam mana manusia, makanan yang dikerumuni oleh manusia yang bersedia untuk menjamah makanan tu, begitulah keadaan umat Islamnya pada hari ini. Kita ni jadi makanan tu, tuan, makanan orang lain. Kita orang Islam, kita orang Islam ni perlu ada kesatuan hati.
masalahnya di peringkat marah air ni okey, di peringkat orang Aceh tu tu yang masalah kan. Tapi saya letih benda ni kan, yang cerita berlebih pun takpelah, biarlah masing-masing faham. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatu terpadulah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah berpecah belah. Allah Ta'ala sebut wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Kenapa manusia jadi berpecah belah? Kan panjang ceritanya. Tapi itu keadaan umat Islam pada hari ini. Kerana kita tak bersatu, kita berpecah belah, maka kita jadi seumpama hidangan makanan yang dikerumuni oleh manusia untuk dijamah, dimamak, dimakan dan sebagainya. Dan orang-orang lain bersedia untuk menjadikan kita habuan mereka bila-bila masa. Ini yang Nabi gambarkan. Nabi dah nampak satu masa, bukan zaman baginda, bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, bukan zaman salafus soleh, bukan zaman kegemilangan tabu Islam, tapi zaman hari ini. Kalau kita lihat orang Islam di seratus dunia, ramai yang yang tertindas, ramai yang tertindas, ramai yang jadi gulungan mustadafin, gulungan lemah, di Syria, di Libya, kan, di Palestin, tu Palestin 70 tahun lebih bumi Palestin dikuasai oleh Zionis Israel, tak berjaya dibebaskan dari cengkaman Zionis ini. Apa yang ini? Wahal orang Islam Arab yang berada di sekeliling orang Zionis Yahudi Indonesia ini mencecah hampir 200 juta orang. Orang Yahudi Israel baru dari 3-4 juta, tapi mereka masih ada di situ sampai hari ini. Apa yang ini? Itu gambaran Nabi SAW. Faqala qa'il, maka berkatalah seseorang yang berkata, dia soban tak sebut nama siapa, soban kata qa'il, maka berkatalah seseorang. Qa'il ni isim fa'il kepada qala. Qala tu berkata, qa'il tu seorang yang berkata. Jadi kalau kita terjemah bahasa Melayu, maka berkatalah seseorang, maka bertanyalah seseorang. Ayat tu ayat pertanyaan. Jadi kita terjemah, maka bertanyalah seseorang. Seorang yang situ para sahabat lah. Ya, sebab ceritanya waktu tu Nabi SAW bersabda, maka yang mendengar sabda Nabi itu tentulah para sahabat. Takkan kita. Ya, sebab definisi sahabat tu ialah orang-orang Islam yang pernah hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bersua muka dengan Nabi SAW walaupun sekali seumur hidup. Maka tak masuk Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tak masuk sebab apa? Sebab tak pernah jumpa Nabi walaupun hidup beliau sezaman dengan Nabi SAW. Tak pernah, sebab tak pernah jumpa. Maka tak dikira sebagai sahabat. Ulama-ulama mengatakan Uwais Al-Qarni adalah tabi'in. Kali dia pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi, waktu Nabi masih hidup, Uwais Al-Qarni itu ada. Tapi tertahan hajatnya nak bertemu Nabi SAW kerana ibunya sakit. Cuba antar Nabi kata, kamu jaga ibu kamu, nanti ada rezeki kita jumpa. Kan? Dan Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, Sayyidina Umar, Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau jumpa orang-orang macam ni, sampaikan salamku kepada dia. Dialah orang yang paling masyhur di kalangan penghuni
langit walaupun dia tak dikenali di kalangan penghuni bumi. Itu Wais Al-Qarni. Itu cukup panjang lah. Jadi qa'il ini seorang sahabat ya. Dia tanya, "Wa min qillatin nahnu yawma id?" Adakah ketika itu kami ini sedikit? Waktu berlaku benda ni. Sahabat ditanya, "Waktu berlaku benda ni kami ni sedikit ke?" Sebab waktu Nabi bersabda ini, umat Islam tak ramai lagi. Umat Islam masih lagi golongan minoriti di Semenanjung Tanah Arab. Kan? Masih minoriti. Semenanjung Tanah Arab tu sendiri ramai lagi yang belum Islam. Mereka hanya berbondong-bondong masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Lepas kota-kota Mekah tu baru ramai masuk Islam. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Sebelum tu tak ada. Ada tapi tak berbondong-bondong, tak beramai-ramai. Sebelum tu takut-takut, nak serah borang pun takut. Tak berani, takut. Sekarang orang tahu sekarang tak dapat bantuan. Anak tak dapat mahasiswa masuk sekolah. Takut, hantar borang. Ada pula buat yang tahu pula, menyampai pula. Jangan bagi dia tu. Kita potong nama dia. Jangan bagi. Jadi asnaf pun potong tuan. Dia tu asnaf. Tapi dipotong nama dia. Pasal apa? Tuan tahu kan. Ini cerita dulu. Ini cerita dulu. Bukan cerita sekarang. Cerita dulu. Potong nama. Saya. Kita ingat sebab daripada masjid dulu ada senarai asnaf. Kita bagi pada pejabat agama. Dalam bariah kita, kita tahu siapa yang layak dapat agihan zakat. Rupanya untuk sidang pun ada senarai dia rupanya. Dia pun ada senarai dia juga. Pun bagi pada pusat daripada pejabat agama juga. Bila kita semak-semak buat perbandingan, kita dapati ada dalam kalangan senarai untuk sidang itu tak layak jadi asnaf. Tapi mana punya masuk pasal apa? Tuan-tuan jawab sendiri ya. Tak payah saya jawab, tuan-tuan itu faham ya. Jadi begitu keadaan zaman Nabi pun itulah. Sebelum kota-kota kota Mekah, orang Arab takut-takut nak masuk Islam. Tak lagi lah. Ini dipulaukan. Sagi macam-macam. Lepas kota-kota Mekah, barulah orang Arab beramai-ramai memeluk agama Islam. Sebab itulah sahabat kita ni. Waktu berlaku keadaan yang tuan cerita tadi ni, kita Islam ni sikit ke macam yang sekarang ni. Kita ni golongan minoriti. Yang majoritinya golongan musyrik. Golongan yang bukan Islam. Majoritinya musyrik lah, menyembah berhala. Sebahagian kecilnya ada yang agama Yahudi, ada yang agama Nasrani. Tapi majoriti masih menyembah berhala waktu itu. Di Semenanjung Tanah Arab kan? Cerita. Qala, jawab Nabi SAW, "Bal antum yawma idzin katsir." Bahkan kamu ketika itu ramai. Ramai macam sekarang. Sekarang orang Islam di dunia, muka bumi ni, berapa bilion? Siapa boleh beritahu? Penduduk dunia sekarang 7 bilion. Dari 7 bilion yang beragama Islam, 2 bilion. Kita hanya kurang dibandingkan berbanding penganut agama Kristian. Itu saja. Agama Buddha kita dah potong. Hindu kita dah potong. Kita nombor 2. Di atas muka bumi ini kita nombor 2. Orang Islam adalah penganut agama kedua terbesar. Ramai itu ni. Buddha kalah, Hindu kalah. Orang Islam ada hampir di setiap negara. Semua negara ada. Itu Alaska. Ada orang Islam. Tak cakap tuan-tuan buka YouTube tengok. Mosque in Alaska. Ada dah masjid di Alaska. Tempat Eskimo dulu.
di Greenland dia tak tahu ada takwa Islam. Greenland pun di Alaska juga tempat air batu juga. Antartika tu saya tanya lah, Antartika manusia pun tak ada. Dia penguin je. Jangan tanya Ustaz, di Antartika ada masjid kita. Kalau kita berani, jomlah. Jemaah Surau Darussalam mencatat sejarah. Membina surau pertama di Antartika. Tiga bulan sekali pergi duduk adalah. Buat masjid, buat surau. Tengok si Rizri pakai baju pun tebal-tebal. Ambil posing selfie sebelah penguin. Tapi Antartika mana dia manusia, tak ada. Hanya jadi tempat diadakan pioneering, dikkan sains saja. Mana tak ada orang yang bermastautin di Antartika sepanjang tahun tadi. Mana tak ada lah mesti suruh korea, memang tak ada. Pilihan tempat ada. Kita hanya dikalahkan oleh ketinggalan oleh penganut agama Kristian sahaja. Ini yang Nabi sebut. Bal antum yauma idzin katsir, bahkan ketika itu kamu ramai. Kan. Walakinnakum huthaun ka huthai Israil, tetapi kamu waktu itu seperti buih-buih banjir. Sail ni banjir. Perkataan sail ni ada dalam Al-Quran, Sailul Arif. Dalam surah Saba Allah Ta'ala menyebut perkataan Sailul Arif, banjir besar yang melanda negeri Saba. Saba ni negeri Yaman purba. Macam di Tanah Melayu ni ada negeri Kedah Tua. Macam tu lebih kurang. Kedah Tua tu besar negeri tu. Dari Bukit Gantam sampai ke Tanah Seri Myanmar. Tanah Seri Myanmar tu bahasa Melayu, bahasa Myanmar ni Tanah Seri. Bahasa Melayu ni Tanah Seri. Ada orang Melayu sana. Dan mereka bertutur dalam logat utara. Orang Melayu di Thailand, di Thailand habis semua disiamkan. Ada yang cakap Melayu tapi walaupun mengaku berbangsa Melayu, ramai di Thailand, di Sokla, di Terang, di Krabi, ada orang Melayu, orang Islam Melayu, tapi tak boleh cakap Melayu. Dia mengaku saya orang Melayu, saya orang Islam, tapi tak boleh cakap Melayu. Tapi di Myanmar, orang Melayu di Myanmar, di Tanah Seri Myanmar masih boleh bertutur bahasa Melayu logat dah. Cari dalam dalam video. Ada dari itu. Kalau Darussalam nak buat satu kita kata rombongan ziarah, bagus. Pergi tengok macam mana keadaan mereka di sana. Sama cara kahwin, makan, cara dia semayang, semua pakaian macam kita orang Melayu di sini. Sama dia, tak ada beza. Ya, kita faham cakap dia, dia pun faham cakap kita. Baik, itu Kedah Tua. Jadi Sabak Yaman Tua. Ya, pernah berlaku di negara Sabak ini, Sailul Arim, banjir besar yang memecahkan pengumpangan Ma'arif. Jadi perkataan sail ni ialah banjir. Jadi kamu ini seumpama buih-buih banjir. Macam mana banjir tu buih daripada kejadian banjir tu macam mana ukur? Macam tu. Jadi kita ni macam buih banjir. Tak ada apa pun. Tak menimbulkan apa-apa kegerunan pun pada orang. Orang tengok tak ada apa. Tak ada kualiti. Tidak ada kehebatan. Tidak ada gaya mutu dan keunggulan. Waduh, itu Dunghill punya tag. Kan, pokok Dunghill kan, gaya, mutu dan keunggulan. Oi, lama juga sponsor bola Malaysia tu. Ada 15 tahun, memang Dunghill sponsor bola Malaysia. Pergi sudah berak tengok pasukan berak main lawan Negeri Sembilan. Negeri aku dekat baju tu kan, kan dekat bawah dada tu Dunghill. Negeri Sembilan mana dia payah pada tu. Dulu lah, cerita dulu. Jadi tag dia gaya mutu dan keunggulan. Tak ada. Nabi kata kamu waktu itu macam buih-buih banjir. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun.
Tak ada apa yang boleh dibanggakan daripada umat Islam ketika itu, kan? Ya? Nabi SAW nak beritahulah, nak perumpamakan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri a'duwikum al-mahabata minkum. Dan Allah Ta'ala mencabut dari dada-dada musuh kamu rasa gerun terhadap kamu. Maknanya, orang yang bermusuh Islam ni tak rasa takut kepada orang Islam waktu itu. Macam ini ya. Ada yang takut ke tak ada? Takut. Berani mempersoalkan agama Islam. Malah ada pula orang Islam yang menyokong pula. Itu yang kita kesal sangat. Ada orang Islam yang menyokong pandangan-pandangan orang-orang bukan Islam yang mempersoalkan tentang agama Islam. Ada pula orang Islam sendiri yang menyokong. Itu yang jadi tak syok. Tak suruh kita mendengar je. Dia mempersoalkan kenapa agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah. Agama Islam belajar kat rumah lah, belajar kat pergi surau lah, apa pun nak bawa pula ke sekolah. Mereka lupa bahawa agama Islam itu adalah agama rasmi persekutuan. Di mana ianya mesti dimasukkan dalam sistem pendidikan. Untuk orang Islam belajar agama Islam di sekolah-sekolah tu pun cukup kadang-kadang. Pagi, sekolah kebangsaan, petang ada sekolah agama pula. Mana cukup? Tak cukup. Kita ada sekolah agama. Pagi sekolah belajar pendidikan Islam. Dan petang ada sekolah agama. Masih berlaku gejala-gejala sosial di kalangan masyarakat Islam. Apa yang kita tak juara? Dadah, kita juara. Apa lagi? Bila sosial, rogol berumur, kita juara. Lempit, kita juara. Apa yang kita tak juara? Itu dalam keadaan Islam tu diajarkan di sekolah-sekolah. Cuma kalau Islam tu tak ada di sekolah. Lagi lempuh lah. Habis lah. Tapi orang Islam, orang bukan Islam pada diri, mereka tidak rasa gerun melihat keadaan umat Islam. Tak takut pun. Ada yang mungkin takut. Kalau mereka takut, adalah tentera Zionis pergi pukul orang-orang Islam Palestin macam pukul lembu di kandang. Tapi kan pukul orang Palestin tak senyata, mereka senyata, mereka pukul, mereka suka kan, tak takut pun mereka. Jangan nanti orang Arab, orang Saudi datang bantu, orang Mesir datang bantu, orang Jordan datang bantu, orang Arab keliling kita datang serang kita balik, mati kita. Ada. Tak ada dekat. Berani, lelaki berani. Makin lama makin berani. Berani. Ada. Ada. Mereka tak takut pun. Nanti kan kalau kita pukul orang Palestin, orang Arab semua keliling kita semua datang bantu orang Palestin, mati kita ni. Ada tuan-tuan. Kalau ada dah lama, kita dapat balik Masjidil Aqsa. Betul. Sampai hari ini Masjidil Aqsa masih dalam genggaman Zionis Israel, tak berjaya dibebaskan. Bila-bila masa mereka boleh buat kekecohan dalam masjid, tembak orang-orang, pung-pung-pung tembak orang, rosak masjid, kan? Tengok dalam video tu kan, aku suka dia. Pasal dia orang yang pegang tanah tebing barat, mereka pegang Baitul Maqdis di tangan mereka, bukan tangan kita. Kita boleh masuk tu pun, orang Malaysia boleh masuk ke sana pun menggunakan surat khas masuk, tak dipakai pasport kita, kena pakai surat khas masuk Jordan. Cok, masuk ke Israel tu ada satu surat khas daripada Jordan. Dia tak boleh masuk Malaysia, nak masuk Palestin tak boleh. Sebab mereka pegang. Kita berjuang senjata pun pakai duit shekel. Shekel tu duit negara Israel. Boleh pakai dinar, dirham. Tak boleh.
ini keadaannya Nabi sebut. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubihimul wahm. Dan Allah Ta'ala pasti akan mencampakkan dalam hati-hati kamu al-wahm. Dan Allah Ta'ala akan campakkan ke dalam hati-hati kamu al-wahm. Allah Ta'ala ketika itu, waktu hari ini, Allah Ta'ala campakkan dalam hati-hati kita orang Islam ni al-wahm. Faqala qa'il, maka seorang bertanya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, sama yang tanya juga ni, tapi tak disebut oleh sahabat siapa ni. Dua kali lah sahabat tadi, dua-dua sahabat tak cakap siapa. Tak tengok dalam hadis ni namanya siapa tak. Katalah faqala Umar ke, faqala Bakar ke, faqala Ali ke, siapa ke tadi. Disebut qa'il saja. Maka bertanya lah seseorang. Seorang kalangan sahabat. Siapa je tak tahu. Buat tak dia kata dengan sini. Kan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini dia petunjuk bahawa yang bertanya itu para sahabat. Sebab apa? Sebab orang Islam akan memanggil Nabi SAW dengan panggilan ya Rasulullah. Hatta isteri-isteri baginda sendiri pun panggil baginda ya Rasulullah. Aisyah pun panggil Nabi ya Rasulullah. Yang panggil Nabi bukan Rasulullah, hanya orang-orang musyrik. Mereka tak kata Rasulullah, mereka kata Muhammad. Sampai nak buat surat perjanjian pun tak mahu. Ini surat perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Oh, bantah. Protes. Kami tak setuju. Boleh. Kami tak setuju nama ni. Habis tu? Kami setuju kalau ditulis Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi. Teruskan. Tak apa. Tulis lah. Macam mana dia nak. Tulis. Yang sahabat, sebagai sahabat tak puan. Tak puan ni. Belum sebut terma dan syarat, baru sebut tulis tu. Inilah perjanjian tu pun sahabat tak ada yang tak puas. Kenapa tak tulis Muhammad Rasulullah, kenapa tulis Muhammad bin Abdullah? Buat orang musyrik Quraisy tidak mengatai mengiktiraf Nabi sebagai Rasulullah. Dia panggil Muhammad juga. And orang munafik di Madinah, mereka tak kata Madinah tu Al-Madinah. Mereka kata Yathrib. Tak macam itu terbuka surah Al-Ahzab. Ada perkataan Yathrib di situ. Siapa yang sebut? Orang-orang munafir. Tak macam itu terbuka dalam tafsir surah Al-Ahzab. Minta ustaz yang mengajar ilmu tafsir, cerita sikit ustaz. Yang kami dapat tahu dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab, ada disebut perkataan Yathrib. Siapa yang menyebut perkataan Yathrib tu? Tak usah cerahkan sikit. Cerahkan, nanti dapat jawapan. Pasal apa sebut Yathrib? Kenapa tak sebut Madinah? Sedangkan Nabi dah tukar nama kota itu dari Yathrib kepada Al-Madinatul Munawwarah. Tapi kenapa orang-orang munafik masih menyebut Ahlu Yathrib? Mereka tak iktiraf pertukaran nama. Sama macam orang musyrik Mekah tak iktiraf penggunaan kata Rasul, perkataan Rasulullah. Rasulullah tak kira. Mereka kata Muhammad sampai sudah. Sampai mati masing-masing pun. Mereka tak kira. Abu Jahal dia mati sebut Muhammad. Abu Lahab tak kira. Yang kira Abu Sufyan, sampai musuh Islam baru panggil Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Pemuka-pemuka Arab Quraisy yang mati. Mati dalam kekafiran. Mereka sampai mati, mereka sebut Muhammad. Muhammad ini telah menyesatkan orang itu. Muhammad membawa agama yang baru. Muhammad ini mengajak orang-orang Mekah supaya meninggalkan agama kita ni. Muhammad sebut Muhammad. Wallahu'alam. Baik. Ya Rasulullah, wa mal wahyu. Wahai Rasulullah, apakah itu al-wahnu? Ini maknanya perkataan al-wahnu ni perkataan yang orang Arab sendiri pun tak tahu makna dia apa. Sebab tu ditanya. Wa mal wahnu. Apa wahan itu, ya Rasulullah?
Qala, maka Nabi SAW pun menjawab, menerangkan, al-wahnu hubbud dunia, adu benda yang terkumpul dalam al-wahnu. Pertamanya hubbud dunia, cinta kepada dunia. Itulah dia keadaan kita hari ini, cinta dunia. Tengok Ustaz Azmi pakai wajar, ni Ustaz dah cik makan ni, dia jemput perempuan karennya, tak payah bagi banyak-banyak, bagi 100 je cukup. Ni pakai wajah buruk je. Datang Ustaz seorang lagi pakai Alphard, ni tak boleh bagi 100 ni. Okay, mau-mau tidak-tidak 500 yang bagi, dia datang pakai Alphard, takkan nak bagi 100. Nampak apa yang nak disampaikan? Maksudnya kita pun saya tak langsung terperangkap dalam benda ni. Dunia ni cinta dunia. Kita tak memandang dari segi apa yang nak diberikan oleh Ustaz tu kepada kita dalam majlis ilmu. Kita tak pandang. Tapi betul lah, kalau Ustaz yang kita jemput datang, contohnya, contoh, bukanlah kita mengkritik lah, memang hak dia lah. Contohnya UAI, takkan nak bagi 100 yang betul juga. Dia datang dengan penat dia, dengan perjalanan dia, dengan kedegat dia, takkan nak bagi 100 yang betul lah. Memang logik lah pun. Kalau bagi 1K, kalau saya jadi pengurusi surau pun, saya akan bagi 1K, saya takkan bagi 100. Kita faham keadaan dia, kan, jerih payah dia, kan, usaha dia. Bukan dekat-dekat, datang jauh, tengah dulu. Mengharungi banjaran kita mongsa nak datang gitu je. Ikut kenyi, ikut pedaling, ikut bermusang, ikut kamera, simpan pulai, baru sampai gitu. Memang jengih perjalanan tu. Patutlah nak bagi 1K pun. Ustaz ni dekat je daripada Pekanbaru je datang ni, bukan ke mana pun, 20 minit je. Okey lah, 1K lah. Kereta pun kita wajar je. Bagilah 1K. Apa yang saya nak ceritakan, sebab dunia ni, rasa cinta pada dunia ni yang menguasai kita sebenarnya. Cinta dunia. Kita pandang yang hebat itu orang yang berharta. Orang yang berharta itu orang yang hebat. Itu tengok dalam drama. Dalam drama Putujuh tengok. Kan? Tuan Putra. Tengok macam mana kaya dia. Macam mana bunga tak suka. Cuba kalau Tuan Putera tu saya, UAMI jadi Tuan Putera, bunga pun tak nak. Terus tak kata bunga tak ayam pun tak nak. Sebab dia tak ada kata. Kalau saya bawa wajah lama jalan, saya jeling-jeling kat perempuan, perempuan tengok pun, ini macam punya orang pun nak murat saya tak? Cuba kalau saya bawa BMW. Saya pun hon-hon. Ya bang. Haji, perempuan tu mesti tanya, ya bang, ada apa bang? Nampak tak? Akhir zaman ni perkiraan manusia ialah apa dia? Material. Kebendaan. Tuan-tuan pun nak cari menantu pun takkan nak cari menantu 3 sekupang. Betul? Ni ramai depan saya ni, ramai bapa-bapa orang, bapa-bapa anak dara. Nak cari menantu so nak terima ke orang 3 sekupang? Kan? Mesti cari dia level-level tidak-tidak pun level Tuan Putera tu. Kalau tak pasang mat pun Tuan Putera punya level kan. Ustaz ni tak, anak saya kecil Ustaz. Wahan dah 20 lebih dah berapa lagi. Anak saya kecil Ustaz. Tak apalah Ustaz, tak jodoh Ustaz, tak apalah. Cuba kalau saya tu datang bawa kereta Porsche, lain bunyi dia tuan. Bila Ustaz? Saya ready lah. Tak payah tanya anak dah. Saya ni bapak dia ready. Tak apa, saya pandai nak kerja anak saya. Anak saya tak suka pun saya bagi sampai suka. Pasal Ustaz UMI bawa kereta Porsche. Itu akhir zaman itu hubbud dunia, cinta pada dunia. Dan yang kedua yang paling parah, wa karahiyatul maut, takut mati. Ini lagi parah.
takut mati. Siapa sini berani mati kadang-kadang? Kadang-kadanglah. Saya berani mati Ustaz. Okey. Saya panggil orang balai ambil pistol tembak. Boleh. Kalau ada yang berani angkat, saya berani mati Ustaz, saya berani mati, saya tetap berani, saya berani mati Ustaz. Okey. Saya telefon kawan. Tapi dia pun okey, cik-cik datang sini atau satu orang dia berani mati tembak dia sekarang. Tak apa. Dia sanggup, dia kita tak akan charge cik kena tembak dia. Masa dia kata dia berani mati, dia sanggup dia tembak mati. Boleh. Ada semua orang takut mati. Dengan cik saya pun takut mati. Pun takut mati. Yang bujang takut mati pasal apa? Takut tak ada nak kahwin. Jangan Ustaz, saya tak berkahwin lagi Ustaz. Sebab itu yang muda-muda. Yang tua, jangan Ustaz, saya belum kahwin lagi Ustaz. Ini itulah. Belum kahwin lagi itu, mana belum nombor dua lah. Nampak. Jadi akhir zaman gitulah keadaan yang tuan. Ya? Umat Islam ini dua benda. Satu, hubung dunia. Yang ketiga pertama, yang kedua ni karoh iaitu maut. Takut pada mati. Nah, inilah masalah itu. Berjihad, duit, okey, settle. Tak tabung dua tiga, okey. Dadat masuk, cam. Tapi kalau buka jihad, berperang fisabilillah, mati pada jalan Allah, mati syahid. Nanti tahu bagi nama. Cuba sekali tengok. Dan Rasulullah menganjurkan satu ekspedisi ke Israel nak lawan tentera Yunis. Ganjaran ni mati syahid. Siapa-siapa yang berkenan sila bagi nama. Dalam WhatsApp je pun. 1, 2, 3. 3 hari bagi. Tak ada siapa isi pun. 1, 2, 3 tu kosong. Saya dah nonton. Cuba tengok. Ekspedisi khas jihad fisabilillah ni. Training 6 bulan. Komando. Training 6 bulan komando. Lepas selesai komando, training. Tok Imam kita latih. Tok Imam kita bakal tentera dilatih. Kita ramai-ramai pergi ke Israel, kita lawan tentera Palestin dan tentera Israel. Kita akan bebaskan Al-Aqsa daripada Zionis Israel. Siapa-siapa yang nak ganjaran mati syahid masuk syurga. Siapa-siapa nak sila bagi nama. 1, 2, 3 macam WhatsApp lah. 1, 2, 3, 4, 5. 3 hari seminggu tak ada siapa isi nama. Kosong je tu. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Ada. Itulah keadaan kita pada hari Torohi Yatul. Tosah kata orang biasa-biasa, ustaz pun tanya. Ada. Yang ada paling dekat saya jumpa, Ustaz Wan Sohor Bani Lemah. Itu paling dekat ustaz yang berani berjuang di perbatasan perang di Bosnia tahun 90-an. Itu dia seorang. Tak percaya kalau bohong, tanya dengan ada dua saksi hidup. Seorang Ustaz Zuhairi Jahid sama-sama mengaji di Madinah. Seorang lagi Dr. Zul Al-Bakri, bekas menteri agama. Mereka saksi hidup yang boleh sahkan Ustaz Wan Sohor Bani Lemah pernah pergi berjuang berperang di Bosnia. Pergi sendiri underground. Kalau dah sampai, dia cakap dengan kawan, dia pun dah pergi ini berjuang di Bosnia. Kalau semua gelap, tak percaya, betul ke ni, ya ke ni, sungguh ke ni. Itu ustaz yang paling dekat, yang sesatunya yang pernah berjuang di medan peperangan fi sabilillah. Fi sabilillah. Tapi kalau tanya MRI, kena lutut pun dah pewai, tak ada lah. Maka doa ialah. Dan wallahu a'lam. Jadi itulah senarionya yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, As-Sajastani rahimahullah taala. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan syarahkan apa yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru. Almarhum Tuan Guru pengarang kitab ini tentang hadis yang ketiga ini, apa yang disyarahkan. Kita baru tengok dari segi matan hadis, kita tak tengok lagi apa yang disyarahkan oleh pengarang kitab ini. InsyaAllah kita akan kupas pada 20 Disember 2022, insyaAllah. Apa keterangan yang ditulis oleh pengarang kitab ini, almarhum pengarang kitab ini, tentang hadis yang ketiga ini, insyaAllah. Jadi itulah dia sekian sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang sempat kongsikan pada malam ini ada manfaat yang kita bersama dan jadikan paduan dan kebaikan kita menjaga kita dan orang mati berganti dan Allah SWT. Dan kita berkata bersama Musa Mesti lain dan kita akan bagi dulu sampai ke akhirat. Dan kalau ada boleh sampaikan kepada kita kasar bahasa, dan juga kita semua mak dia wa sallam dan Nabi SAW dan dari Tuan Tuan dan
perempuan sekalian. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada perempuan sekalian, sama ada yang berada di sini ataupun yang akan balik ke kampung pada 18-19 November nanti, selamat menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat negara Malaysia ini. Tanggungjawab yang dikira sebagai ada setengah mengatakan fardu ain, ada setengah mengatakan fardu kifayah, ya, untuk memilih pemimpin yang dan kerajaan yang akan membawa negara kita insyaAllah ke arah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik lagi dikurniakan keampunan Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Itu saja untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan pula kita malam ini dengan tasbih al-kafarah dan solat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rahmhum min hadza limurmat faqana ba'di kafama. اللهم إنا نلقى تينه لعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفارق دمهم وشتت كلمتهم وزازل أقدامهم وسلح لهم كلبا من كلابه. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجل السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بفضل نبي ناصر محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا مرزقنا فما يأكرمكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا ومجلسنا وعلمنا ولقاءنا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شهر ربيع الآخر المبارك إنك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. دعونا فيها أسباب ما تكون فيها السلام وأكرم دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.